Upin, Ipin, bangun. Jom. Jom. Jom? Ke mana? Buka puasa. Comelah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padai muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Apa itu? Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul-betul sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, akak tak rajin nak buat ni. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham?
Tak masak lagi ke? Duduk. Ha, huh? Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opa bahulunya. Hangat terus. Aku punya dah nak siap. Snack it marshmallow. Snack lembut coklat. Snack it marshmallow. Snack it marshmallow. Snack lembut coklat. Snack it marshmallow. Hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Alah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkanlah. Daging selamanya. Betul. Apa tu? Ada ambulans ke rumah tu. Kena COVID-19 lah tu. Kesian tu. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Eh, tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa, jadi kat Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong akak kemas rumah. Jom! PKP diisytiharkan tamat. Lukanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada.
Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan masukkan selalu. Assalamualaikum. Aduh. Cucu aku. Kita dah rindu, Gatu. Gatu dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macamlah kau orang. Eh, tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedihlah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul, betul, betul. Kita raya bersama. Satu, dua, ha? Tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombless, bombless. Mak, eh, aje tak gembira. Tak dapat berniaga. Eh, aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian, untung 3 kali ganda dari biasa. Jual 1, dapat RM1. Wah, hebatlah Mak Im. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Selamat Hari Raya, Upa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Upa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua pada kamera. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Ipin, tolong pulang. Ipin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Ipin dan Ipin, raga maksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Ipin dan Ipin. Ini dua budak, mana nakal. Buat ini jantung mau jatuh. Uncle, kita orang nak jual ni. Cuba aku kirim, banyak tak?
Berapa angka? 50 sen. Alah, murahnya. Tak cukup nak beli yo-yo Metrobot. Bagilah lebih sikit, Uncle. Kita orang perlukan satu ringgit je lagi. Ayah, banyak lagi lah. Yeay, dapat satu ringgit. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Jom pergi beli yo-yo. Jom. Apalah bawa basikal laju-laju. Wah, bagus-bagus. Kasih bawa banyak lagi ya. Ha, angkat ini wang. Cukup ah? Terima kasih, Uncle. Banyak ni duit. Aku balik dulu. Apa ni? Mail, apa yang kau jual tadi? Suka betul Uncle Atom. Aku jual stamp. Jual stamp? Haa, Uncle bagi RM5 untuk satu stamp. Satu stamp RM5? Simpan. Itulah, selalu ada je atas meja ni. Jumpa. Banyaknya. Untunglah kita. Nak buat apa dengan stamp tu? Akak. Kita orang nak stamp ni, boleh? Banyak tu. Nak buat apa? Nak jual pada Uncle Atong. Satu stamp dapat RM5. Tu baru satu. Bayangkan kalau jual banyak ni. Kenapa akak ketawa? Tak percaya ya? Percaya. Ha, pergilah jual. Hei, terima kasih, Kak. Kopi kita kaya. Ayah, lu doa orang lagi. Apa mau? Kita orang nak jual stamp. Ada banyak ni. Lu mana dapat ini stamp? Akak kita bagi. Wah, lu angkat balik. Uncle beli stamp lama. Stamp baru tak ada harga. Monyok je. Stamp tak laku ke?
ambil balik. Huh? Tak ada harga. Hmm. Eh, siapa cakap tak ada harga? Ha, tengok. 30 sen. 50 sen. Ha, 80 sen. RM1 pun ada. Wah, banyaknya stamp. Betul-betul-betul? Semua ni akak punya? Ha, nah, tengoklah. Wah, ini stamp bunga je. Betul, tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk je. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni. Mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Angka Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Huh? Ya ke? Ros! Huh? Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Ya, ya, ye! Ya, ya, ye! Ya, ya, ye! Ya, ya, ye! Oi, dah nak senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Malam kau berdua ada di sini. Korang ambil ya? Ambil? Kan akak bagi ambil? Kau ambil yang mana? Stem mawar putih. Akak kata ambil yang atas meja aja. Betul-betul-betul. Jadi, kita orang ambil stem mawar putih yang memang ada semeja. Ros! Ya, Opa. Ros datang ni. Kak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Thank you.
Jadi, mana stem tu? Bagi balik. Dah hilang. Kakak, jangan marah. Nanti korang jangan hilang. Korang tahu tak? Stem tu keluaran khas. Dah tak jual lagi. Sekarang, pergi cari sampai dapat. Kenapa ni Rose bising-bising? Stem, mama putih Rose hilang. Stem mawar? Sedap. Cari apa tu? Mak Ai! Kita orang cari stem yang hilang. Kau pula nak ke mana? Jumpa Uncle Latong. Nak tunjuk stem ni. Alah, ini stem bunga raya. Bukan mawar. Tapi... bagi kita orang stem ni? Boleh. Bayar RM5. Kita orang ada RM1 setengah. Hai. Bolehlah, Mak E. Untuk Kak Ruh. Yalah. Cik seluar ni. Upin? Ipin? Masuk kejap. Sebelum cuci seluar kau. Kalau tak, dah habis hancur stem ni. Kak,
Nah. Eh, stem bunga. Mana dapat? Kita orang belilah. Habis duit. Tak dapat nak beli yo-yo Metrobot X. Kenapa beli? Sebab nak ganti stem akak lah. Betul. Tak apa. Semua stem bunga akak suka. Terima kasih. Sama-sama. Mari, akak belikan yo-yo Metrobot X. Yang korang nak sangat tu. Yeay! Saya nak! Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu nggak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ningopo kue tiko nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.